Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Dari juzuk yang ke-30 muka surat 590. Okey, nombor surah 84. Surah yang ke-84 dalam juzuk yang ke-30 muka surat 590. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ۚ
ذلك الفوز الكبير. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adik kita ni mana dua hari tak ada. Oh, apa sihat? Ya. Ayah dia kata tak, ayah dia tak sihat. Kalau dia depan sekali, tak ada dia. Orang lain duduk jauh, kita jaga dengan. Tak ingat orang lain. Orang lain tak ingat, masa jauh. Dia depan sekali, Masya Allah. Dia lagi dekat kita ni, lagi besarlah rahmat dia insyaAllah. Majlis ilmu ni kena duduk dekat-dekat, barulah dia mari. Malaikat kan mari dia memayungi kita, jadi mari dekat. InsyaAllah. Esok jauh-jauh tu mari dekat insyaAllah. Esok hari Jumaat ni kan tu esok. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والسماء ذات البروج, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Gugusan bintang, al-buruj. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gugusan bintang yang banyak di alam semesta ni, dan kita pun tak tahu berapa jumlah dia sebenarnya. Jumlah dia tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita nak sebut benda ni banyak, kita akan kata seperti jumlah bintang di langit. Maknanya tak tahu. Kalau kita nampak di mata tu bukan lagi jumlah dia. Kalau kita tengok saintis hari ni buat keluarkan gambar, hak tepat gelap, kita nampak mata kita gelap, lepas dia zoom punya zoom punya zoom, ada lagi bintang dalam hak gelap. Maknanya jumlah dia terlalu banyak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu akan jumlahnya bintang, tapi pada kita itu menunjukkan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan yang Maha Pencipta. Lalu Allah bersumpah dengan makhluknya yang hebat nak menunjukkan kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Dalam riwayat yang sama dari Ibn Abi Hatim dan juga daripada Ibnu Khuzaimah, tapi Ibnu Khuzaimah wa syahidin ialah hari Jumaat, wa mashhud yaum Arafah, hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Datang juga dari riwayat yang lain, ada kata al-mashhud yaumal qiyamah, tapi berkata al-imamul baghawi, para ulama tafsir kebanyakannya mengatakan bahawa wa syahidin itu maksudnya hari Jumaat,
wa mashhud itu adalah hari Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga hari yang utama. Pertama, hari kiamat. Kedua, hari Jumaat. Dan yang ketiga, hari Arafah. Tiga ni adalah hari utama, hari di mana manusia berhimpun padanya. Ada kita umat Islam, tiga hari ni adalah hari perhimpunan, hari dikumpulkan ramai-ramai. Yang bersifat mingguan, hari Jumaat. Yang bersifat tahunan, hari Arafah. Yang bersifat mega, sekali je tapi dia berlaku dalam skala yang sangat-sangat besar, hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga hari besar ni menunjukkan perhimpunan manusia dan mengingatkan kita kepada perjalanan kita. Maka pakat berbondong-bondonglah kalau hari Jumaat keluar daripada rumah masing-masing. Kalau hari Arafah, keluar daripada negeri masing-masing. Dan kalau hari kiamat, keluar daripada kubur masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qutila ashabul ukhdud." Binasalah orang yang membuat parit. Binasalah orang yang membuat parit. Siapa orang yang buat parit ni? Iaitulah pembesar-pembesar di Najran. Pembesar-pembesar Najran yang berada di Yaman. Pembesar Najran yang berada di Yaman. Apa kisah dia? Ataupun sebelum dari itu kita baca lagi, qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud. Parit yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi parit ni bukan sebarang parit. Parit yang ada api dan di dalamnya ada kayu bakar. Idhum alaiha qu'ud. Jadi orang yang berbuat parit, yang dilaknat oleh Allah tu, mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya, yang ini duduk di keliling parit. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Sambil mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Sambil mereka duduk di keliling parit, melihat apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Apa yang dilakukan kepada orang beriman? Dicampakkan ke dalam parit yang penuh dengan api tadi. Jadi mereka yang duduk di sepi melihat perkara itu, maka mereka duduk tu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyeksa orang-orang yang beriman itu melainkan sebab mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Terpuji. Jadi sebab apa dicampur dalam parit? Sebab beriman kepada Allah. Jadi orang yang membakar mereka, orang yang menyeksa mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang bila kita sebut laknat, dia tak tahu laknat itu apa. Orang ni saya pergi satu kuliah, dia kata, "Ustaz, boleh terangkan kita?" Memang kita tahu laknat tu tak comel. Tapi apa maksud laknat tu sebenarnya? Laknat ni satu bahasa mudah sumpahan lah kalau kita kata. Satu celaan. Laknat ni satu celaan yang mengandungi
doa. Doa dengan kelaknatan, yang mana apabila seorang itu dilaknat, bererti dia sangat-sangat jauh daripada rahmat Allah. Jadi kalau orang itu dilaknat oleh Allah, maknanya dia sangat jauh daripada rahmat Allah. Apabila orang itu tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, malah dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga. Itu maksud ancaman laknat. Mana dia diharamkan padanya kebaikan, bersamanya ada ancaman bahawa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita sangat takut andai termasuk dari golongan-golongan yang dilaknat. Ni ada dalam hadis kadang-kadang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laknat, seperti laknat Allah terhadap orang yang berkaitan dengan arak. 10 golongan yang ada kaitan dengan arak, sejak daripada pembuat dia sampai pemeram dia, sampailah menghantar dia, yang menghidangnya, yang siapa ke minum tu, semua yang sekali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah laknat lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Laknat berat sebenarnya, bukan benda main-main. Jadi dalam ayat ni Allah Taala melaknat mereka yang duduk di tepi parit, mengazab dan menyeksa orang beriman, mencampurkan mereka ke dalam api dalam keadaan mereka duduk-duduk di tepi itu melihat, dan tidaklah mereka buat macam tu melainkan kerana mereka benci kepada orang tu disebabkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa cerita mereka sebenarnya? Cerita ni dia panggil cerita Ashabul Ukhdud lah, famous. Tapi kita ulang balik kerana disebut dalam tafsir dan disebut dalam riwayat Imam Ahmad daripada Suhaib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita akan kisah ini. Ada seorang raja zaman dahulu kala yang memiliki seorang ahli sihir. Apabila ahli sihir itu tua, berkatalah si tukang sihir kepada sang raja, aku ni tua dah, nak sampai dah ajal aku. Carilah kepadaku seorang budak yang aku nak jadikan dia protegi. Oh, bahasa kita lah ni protegi lah. Protegi itu maknanya pelapis. Nak jadikan dia pelapis untuk aku ajarkan kepada dia ilmu sihir. Maka dicarilah seorang budak yang cerdik untuk belajar ilmu sihir daripada tukang sihir. Di antara rumah budak tersebut dan di antara tukang sihir ada seorang pendeta. Pendeta ni orang alim yang agama dia agama Islam, cuma pada orang-orang dahululah rahib ni, orang yang beriman kepada Allah, pendeta. Dan budak ni apabila dia berjalan nak pergi kepada sihir, dia singgah tempat pendeta ni, lalu dia mendengar kalam ucapan ataupun kuliah lah bahasa kita. Sambil-sambil dia nak pergi rumah sihir tu, dia singgah tempat rahib tadi, dia pun dengar kuliah dia. Bila dengar, fa'ajabahu nahwuhu wa kalamuhu, dia pun rasa kagum dengan isi kandungan dan dengan penyampaian si rahib ini. Dan apabila dia dengar, lambat. Bila lambat sampai ke tempat ahli sihir, dia pun kena pukul. Waktu balik, dia singgah lagi.
Balik dia singgah lagi. Sampai balik lambat ke rumah, kena pukul lagi. Akhirnya dia mengadu kepada ahli sihir, rahib. Rahib tu kata macam ni lah, kalau nak selamat nak mari juga, kamu datang tempat aku, kalau lambat tempat sihir, cakap ke dia keluarga ku menahanku. Kalau balik ke rumah, bagi tahu ahli sihir menahanku. Maknanya aku ni lambat keluar rumah, aku lambat habis kelah. Ha, jadi akhirnya selamatlah dia. Bolehlah pergi ulang alik. Jadi sebelum pergi ngaji sihir, singgah dulu mengaji Pak Rahib. Sebelum balik ke rumah, singgah lagi ngaji Pak Rahib. Rajin sungguh ni budak ni. Ni, ni. Ha, kalau kita kat belum pergi kerja, singgah dulu mari kuliah. Habis kuliah baru pergi kerja. Balik kerja singgah kuliah mula. Lepas habis kuliah baru balik rumah. Ha, ni memang orang rajin sungguh lah. Nah. Kita kena buat kelas lepas asar pula. Balik kerja singgah boleh klik rumah. Ni lepas subuh dah. Ha, belum pergi kerja dengan kuliah subuh. Ni belum balik rumah dengan kuliah asar. Ataupun tak apa, balik rumah mandi-mandi dengan kuliah maghrib pun jadi insya-Allah. Maknanya apa? Rajin belajar dia. Kemudian sampailah satu hari, tiba-tiba ata ala dabbatin fadhi'atin 'azimatin qad habasatin nas. Waktu dalam perjalanan tu dia bertemu dengan seekor binatang besar yang ganas yang menghalang manusia. Dalam perjalanan, jumpa binatang apa dia tak sebut. Dabbatin ni duduk tengah-tengah laluan orang. Orang tak berani nak lalu sebab binatang ni besar dan juga ganas. Fala yastati'una an yajuzu. Dia tak mampu untuk lalu jalan tersebut sebab ada binatang tu. Faqala budak tu, berkata budak tu, budak belajar sihir ni, al-yawm a'lamu amru ar-rahib ahabbu ila Allah am amru as-sahir. Hari ini aku nak test. Apakah ilmu ahli sihir lebih disukai oleh Allah ataupun ilmu rahib? Ha. Dia belajar dua-dua. Ilmu sihir pun dia belajar, ilmu rahib pun dia belajar. Sampai jumpa binatang tu dia kata apa? Hari ini aku akan tahu ilmu mana yang lebih disukai oleh Allah. Ilmu rahib ke ilmu sihir? Apa dia buat? Fa akhadha hajaran. Dia pun ambil satu batu. Binatang ada depan, ambil satu batu. Fa qala Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka wa arda min amri as-sa'ir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yajuzan nas. Dia pun ambil batu, dia berdoa kepada Allah. Sebab dia ngaji dengan Allah, dengan rahib ni ilmu menyembah Allah. Ngaji dengan ahli sihir, ilmu semua sihir ya, semua syaitan lah. Jadi dia pegang batu tu, dia berdoa, ya Allah. Makna bila dia berdoa ya Allah tu, dia menggantungkan ilmu rahib dulu. Kalaulah ilmu rahib ni benar ya Allah, maka matikanlah binatang ni supaya manusia boleh lalu. Waramaha, dia pun lepas doa macam tu, dia campak batu tu kena kat binatang tersebut, mati binatang tu. Mati binatang tersebut. Bila mati, orang pun boleh lalu. Dia pun seronok. Dan dia bertambah yakin bahawa ilmu yang dia mengaji dengan rahib ni adalah ilmu yang benar, lebih benar daripada ilmu sihir. Dia pun balik ataupun pergi jumpa si rahib ni. Fa akhbara ar-rahib bidzalik. Dia bagi tahulah rahib ni cerita tu. Aku tadi kan waktu berjalan jumpa binatang, lepas tu aku ambil batu, aku minta dengan Allah.
Kalaulah ilmu rahib ni betul, lebih daripada Allah, Allah sayang, Allah redha, lebih daripada ilmu sihir, maka aku apa tu, matikanlah binatang ni, aku pun campur mati sungguh. Dia cerita ke rahib macam tu. Rahib pun kata apa? Rahib kata, ai bunayya anta afdalu minni wa innaka satubtala. Wahai anakku, kamu sebenarnya lebih baik daripada aku. Mana aku hak jo ngajar ni, aku tak boleh setara tu. Mu hak ngaji dengan aku ni lagi baik, lagi hebat daripada aku. Tapi kamu kena ingat, kamu akan diuji. Sebab biasanya ilmu ni dia datang dengan package. Apa package dia? Diuji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terima wahyu, bagi tahu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata lalu, kamu akan diperangi oleh kaum kamu. Nabi pun pelik, masa tu tak berlaku lagi, semua orang sayang kepada Nabi. Awa mukhriji yahum, apakah aku akan dihalau daripada tempat aku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang bawa apa yang kamu bawa ni melainkan akan diperangi. Nih, sebab tu kita ni ada dua jenis golongan manusia. Pertama, orang soleh. Orang soleh ni tuan-tuan, insya-Allah semua orang sayang. Orang soleh. Pasal apa? Orang soleh ni dia buat baik untuk diri dia sendiri, dia tak kacau orang. Kategori yang kedua dia panggil muslih. Muslih ni bukan sekadar dia buat baik untuk diri dia sendiri, dia soleh dah. Dia tambah lagi, muslih ni ialah setelah dia soleh, dia berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Dia bagi nasihat korang tu, dia bagi nasihat korang ni, dia bagi ke. Dia larang budak-budak tak semayang, dia larang budak-budak tak mengaji. Orang tutup aurat dia tegur, orang bazir waktu dia tegur. Orang buat benda yang tak betul, dia betulkan. Dia mari ajarkan ilmu, bagi ajarkan Quran, ajarkan hadis Nabi, ajarkan perkataan para ulama. Muslih. Dan biasanya orang muslih ni orang tak suka. Berbeza dengan orang soleh. Sebab apa? Sebab orang soleh ni dia baik untuk diri dia sendiri. Tapi muslih ni walaupun dia dengan segi baik dah, dia berdepan dengan orang dan tugas dia menyebabkan manusia tak suka ke dia. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun Nabi jadi orang soleh. Sehingga orang gelar kepada Nabi Al-Amin. Semua orang Mekah sayang kepada Nabi waktu Nabi jadi orang soleh. Orang baiklah maksudnya. 40 tahun Nabi ni semua orang sayang. Masa tu Nabi ni baik sungguh, TikTok. Masa tu Nabi ni kita panggil orang soleh lah. Tapi bila Nabi jadi muslih, maksud jadi muslih ni, Nabi bermula dakwah kepada masyarakat dia, Nabi diperangi. Jadi sebab apa orang memerangi Nabi? Sebab Nabi tak baik ke? Bukan. Nabi baik, 40 tahun orang sayang ke dia. Tapi kerana sifat dakwah tu, dia diperangi. Siapa-siapa pun yang nak berusaha memperbaiki masyarakat, dia akan menghadapi ujian ini. Tak kira ada siapa. Kalau dia sambung hijrah Nabi, berusaha memperbaiki masyarakat, menjadi orang yang muslih, bukan sekadar orang soleh, maka bersiap-siaplah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu budak ni waktu dia ngaji dengan rahib, lepas tu berlaku macam ni, rahib kata, kamu dah sampai pada tahap hak lebih daripada aku dan kamu akan diuji. Rahib tu kata, kamu akan diuji. Fa in ubtulita fala tadull alayya, kata sang rahib, di saat kamu diuji nanti, maka jangan bagi tahu
aku. Jangan bagi tahu siapa pun tentang aku. Kata si rahib. Fakana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abrasa wasa'ir al-adwa wa yashfihim. Maka budak ni Allah setelah daripada itu lepas boleh buat mati binatang tu, Allah bagi pula kelebihan dia boleh menyembuhkan orang yang berpenyakit dan menyembuhkan mereka. Termasuklah orang yang penyakit kusta, penyakit buta, dia boleh menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, raja yang suruh dia belajar sihir ni ada seorang pembesar, yang mana ni pembesar ini buta, sakit buta. Bila dia sakit buta tu, dia apa, dengar cerita budak ni, dia pergi jumpa budak ni, bawa hadiah yang banyak. Dia kata apa, kalau kamu boleh sembuhkan aku, semua hadiah-hadiah ni aku bagi kat kamu. Jawab di budak tu, aku tak boleh menyembuhkan siapa-siapa. Sebaliknya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, nescaya aku sembuhkan kamu. Tengok budak ni. Budak ni muslih tak? Muslih. Dia boleh bom, bahasa kita bom, dia boleh merawat, boleh merawat. Tapi dia bukan sekadar merawat. Sewaktu orang mari nak merawat, dia ajak orang beriman kepada Allah. Hak ni muslih. Kita ni kalau mari orang bom, ustaz saya sakit, mari duduk, ambil klip minum. Kita tanya dak, awak semaya dak 5 waktu? Ha. Awak pandai dak ngaji Quran? Awak beriman tak kepada Allah? Tak tanya dah. Pasal apa? Ingat kita memang nak bagi tawar je. Budak ni, orang mari nak minta sembuh dengan dia, dia tanya, aku tak boleh menyembuhkan. Kamu beriman kepada Allah? Kamu beriman kepada Allah, aku sembuhkan kamu. Oh, hebat, hebat. Kita tak berani, tuan-tuan. Bukan mudah tu, walaupun ayat pendek. Kadang-kadang orang mari, orang bukan Islam mari, minta air tawar gitu. Ada, sini ada. Saya 2 kali kena. 2 kali. Satu waktu kuliah Sungai Buloh. Lepas pada kuliah, ada 2 orang India duduk tunggu tepi. Dia kata, saya kata apa? Dia kata ada keluarga dia sakit, minta ustaz buat air tawar. Ah, sudah, kata saya tak boleh sembuh, Allah Ta'ala boleh sembuh. Tapi kalau nak air, saya baca lah. Ah, tapi kita minta dengan Allah lah. Kata gitu lah. Baca. Ada rupanya orang bukan Islam nak minta air tawar daripada orang Islam. Sekali lagi, dekat surau Buriah ni, mari juga orang India, mari minta air tawar. Tapi budak ni hebat. Kita ni setakat kita, ya Allah ya, boleh menyembuhkan, kita tak boleh sembuh. Kita minta dengan Allah lah. Mudah-mudahan Allah yang sembuhkan. Kita ayat gitu tu nak ajak, nak suruh dia ni jangan gatuh dengan kita lah, gatuh dengan Allah. Tak ada lah siapa level budak ni. Budak ni lagi hebat, budak ni. Dia kata, kalau kamu beriman kepada Allah, aku doakan kamu dan Allah sembuhkan kamu. Berani kita siapa situ? Payah pak kita. Kita dakwah kita ni masih lagi berdakwah selu-selu lah. Bukan kata tak dakwah langsung. Kita dakwah juga. Bila kita kata, insyaAllah, saya boleh cari. Mula-mula mikir juga, aku nak baca kalau tak saya baca. Muka dia ni bukan Islam. Tapi kita mikir, mudah-mudahan kalau dia sembuh nanti, dia datang pula kepada orang Islam. Mudah-mudahan. Gitulah kita mikir. Ini ayat dia, yang Allah yang sembuhkan dengan apa, kita je baca je. Tapi maknanya, kita sekadar siti. Sekadar kita menyampaikan bahawa yang menyembuhkan ni bukan si, bukan kata, bukan kita ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tukang baca, kalau yang sembuhkan juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Kita situ je.
Budak ni dia lain, dia Evan lagi. Dia dalam riwayat hadis ni jelas dia kata, eh, fa in amanta bihi da'autullah fa syafaka. Kalau kamu nak sembuh, kamu beriman kepada Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku doakan kepada Allah untuk sembuhkan kamu. Tengok. Gulam ni budak-budak. Kalau kita, kalau orang mari setengah-setengah telah, nah, semayang pun tak tanya. Kalau orang mari sakit, anak nak presa ustaz, buat maya ajak. Kita pun okey, mari pakak-pakak, ada orang nak maya ajak ni, dia buat sejak nasi lemak luar tu, kita pakak maya ajak. Kita tanya dah dia, awak semayang tak lima waktu? Ni kita jadi franchise doa. Dia sendiri tak doa pun. Nah, dia sendiri doa tak pada Allah. Saya sakit ustaz, gini. Awak pandai tak baca Fatihah? Ini orang yang sepatah. Ini dah. Oh, kita tak apa. Asal ada nasi lemak kat. Pereh. Eh? Jadi orang pun mudah jadi doa kita. Murahnya harga doa kita. Macam mana? Kita buat nasi lemak. Tak depan luar tu. Kau susah. Kita minta buat mai ajak lepas daripada ni. Lepas ni ada jamuan sikit kita. Kita pereh. Itu kita je. Pereh. Orang tu beriman kepada Allah pun kita tak tanya, semaya lima waktu pun kita tak tanya, berapa kali dia berdoa pun kita tak tanya. Orang ni tak tahu lagu mana keadaan status dia. Maknanya kita ni hanya orang soleh. Kita jaga, aku pandai doa, aku pandai semaya, aku pandai ngaji gini. Kita belum lagi advance jadi muslih. Kita nak hak mana? Hak mana lebih Allah sayang? Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang tadi beriman kepada Allah, kemudian budak ni doa, sungguh, sembuh. Bila sembuh, pergi jumpa raja. Jumpa raja itulah bermulalah kisah budak ni. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kisah dia? Kita sambung minggu depan. Kisah ni bersambung minggu depan, insyaAllah. Hari Isnin minggu depan kita sambung, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.